Silakan, Lo. Ada sila, sila, sila. Ada soalan, tanyaan, selimat. Gimana supaya Ramadannya boleh 30 hari. Akhirnya guna obat. Boleh tak guna obat tuh. Yang pertama izin suami. Kemudian yang kedua obat itu memang terjamin keselamatannya. Tidak mempunyai efek samping tidak mempunyai kesan negatif begitu guna obat tadi itu Alhamdulillah boleh pasas sepanjang bulan Ramadan tapi selepas itu head dan udurnya sudah tidak keruh yang biasanya tujuh hari sekarang dua belas hari lepas bersih tiga hari datang lagi lepas bersih seminggu datang lagi jadi kalau memberikan kesan yang semacam itu kalau ada dampak negatifnya obat yang digunakan tadi itu tidak boleh menggunakannya muslimat yang walaupun tidak cukup 30 hari berpuasa hanya setakat dalam 20 hari saja 10 hari itu adalah anugerah daripada Allah kenapa sampai memaksa-maksakan diri untuk berpuasa genap 30 hari itu sebagai satu rohsah Allah bagi satu kelonggaran juga satu keringanan Alhamdulillah paling tidak selama sepuluh hari tak sembahyang boleh makan siong boleh makan kripop boleh makan donat boleh santai Allahu Akbar, Allahu Akbar suami bergegar pergi ke masjid sementara muslimat mata sembahyang ma'udur Alhamdulillah jadi ulama mengatakan Sebagaimana kita mendapatkan genjaran pahala pada waktu kita beribadah, pada waktu kita berjamaah dan juga pada waktu kita berpuasa. Kita pun juga mendapatkan genjaran pahala daripada Allah setiap ketika dengan kita-kita pasrah. Batu dengan ketentuan-ketentuan hukum hakam Allah. Allah kata puasa kita puasa, Allah kata buka kita buka. Jadi yang walaupun pada masa akhwat, yang walaupun pada masa kalian uzur, tak boleh baca Quran, tak boleh sumbah yang restu dan ridha. Jadi kasyaiun kata bahullahu ala banati Adam itu sebagai sesuatu yang telah Allah tetapkan, Allah tentukan dan takdirkan kepada putri-putri Adam, maka menerima ketentuan Allah tadi itu dengan senang hati kita mendapatkan gejaran pala seperti pada waktu kita sembahyang, puasa dan juga dengan ibadah amal ibadah lainnya.